Tomate mau bunyi di. Dia malah kan rending, nak sepokin. Ini kan jadi geser kok ini wah iki arek mabur mabur ngidul iki itu tadi cuplikan video tentang terbangnya burung dan nanti akan kita tangkap ya dengan cara memingsankan burungnya, dan cara pemingsanan burung akan kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama kita dengan senapan pralon seperti ini, kita pompa sebanyak 10 kali, lalu seperti biasa kita isi peluru plastisinya, jangan peluru tajam, dan kita tembakkan ke arah dadanya, ke arah dada ya. Kemudian cara yang kedua, kita pakai senapan uklik, jangan yang PCP, karena yang PCP tidak akan kita bisa setel powernya, dia langsung besar, bisa-bisa langsung tewas. Cukup kita pakai uklik, kita pompa 2 kali. Kemudian kita isi dengan mimis. Mimisnya ya. Tapi posisinya terbalik, di mana rok yang bagian depan seperti ini. Rok bagian depan ya, bukan yang di belakang. Posisinya terbalik dan cukup 2 kali pompa. Nah, seperti itu. Kita dorong. Lalu kita tembakkan. Tujuannya agar burung terkejut. Dan dia akan shock, lalu pingsan. Jadi tidak mematikan, hanya membuat burung terkejut. Dan kita coba tembakkan. Suaranya seperti ini. Tuh. 2 kali pompa. Tembakan yang tidak cukup untuk mematikan burung, akan tetapi hanya membuat burung pingsan. Demikian tutorial dari kami, channel Ilham Yasidin. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, dan saya harapkan semoga Anda tidak mencobanya, karena kalau Anda mencoba berarti Anda sedang kehilangan burung. Burung tercinta hilang. Jangan lupa ngopi.